Hai, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama gue Vira. Bisa tebak kita lagi ada di mana sekarang? Udah kelihatan juga sih nama tempatnya. Ya, sekarang kita sedang ada di sebuah hotel, namanya itu Hotel Galilei. Salah satu hotel yang paling dekat dan ternama kalau berkunjung di Menara Pisa. Oh ya guys, hari ini pukul 7 malam dan di sini mataharinya masih kelihatan ya. Beda banget kalau misalkan kita bandingkan dengan Indonesia yang jelas langitnya udah gelap. Yuk ikutin gue, kita lihat penampakan Hotel Galilei dan breakfastnya nanti gimana. Cus langsung aja, yuk kita masuk ke dalam. Ya, sekarang semua tim kita sedang nunggu nomor kamar karena tour leadernya sedang check-in semua kamar kita. Di sini tuh kita akan dikasih satu username, password, dan wifi dan hanya bisa diakses oleh dua device aja. Jadi bagi kalian yang punya lebih dari dua handphone, boleh minta lebih dari satu username untuk wifi-nya ya guys. Sekarang kita udah sampai di kamar kita, ini di nomor 339. Untuk akses kamarnya itu tinggal tempel aja kartunya kayak tadi dan masukin di slotnya yang ada. Ini kamar mandinya kayak gini. Ini ada shower ya, sini. Terus ada toiletnya, kayak gini biasa aja. Tuh marmer. Ini nggak semewah yang kayak kemarin sih. Nah ini ada hair dryer. Terus perlengkapan. Nih habis makan kita langsung di hotel. Nah, ini tempat handuknya. Oke juga ya. Tada. Ada dua dikasih. Meja, tempat kursi. Terus ada kulkas juga. Terus ada minuman. Ini bayar sih. Oke, sama ada. Ini tuh, ada handuk. Ada selimut, safety box juga. Tuh. Safety. Ini tuh pukul udah jam 7 lewat. Ini. Nah, ini kondisi sekarang. Wow. Enggak bisa dibuka deh, cuma gua satu doang. Tuh. Nah, keesokan harinya ini gue udah selesai siap-siap sekitaran dari jam 5 lewat, ini sekitaran jam 6. Gue mau rekam dulu nih ke bawah, mumpung masih pagi dan bisa ikutin jadwal turnya juga. Oh ya, di sini tuh liftnya kalau pagi tuh gak bisa dipakai nih guys. Antara gue yang gak ngerti cara pakainya, tapi tadi setelah gue pencet tombol liftnya itu liftnya gak muncul-muncul gitu loh. Nah, jadinya gue turun aja pakai tangga darurat yang di belakang. By the way, kalau misalkan lift di sini itu nggak ada namanya UG, LG. Oh ya, by the way, kalian sadar nggak sih kalau misalkan di tiap lantai itu suasana warna kamar dan liftnya itu beda-beda semua. Kalau di lantai 3 warnanya itu kan hijau kan, lantai 2 itu biru, nah lantai 1 itu warnanya merah. Terus kalau kata salah satu orang di tim kita itu, di suasana liftnya itu masih kayak zaman perang gitu loh, yang masih ada tutupan pintu liftnya. Ya kan, coba kalian perhatiin deh di videonya. Berhubung ya, kita breakfast jam 7, jadi kayak belum ada prepare apapun di sini. Yeay, saatnya kita breakfast time. Sebelum kita berangkat ke destinasi kita selanjutnya, untuk kali ini kita tidak digabung dengan pengunjung lainnya untuk breakfast, jadi cuma khusus untuk grup kita aja dibikin terpisah, karena mungkin grup kita itu banyak sekitaran 20-an orang, guys. Menurut gue di Hotel Galilei ini pilihan menunya nggak terlalu banyak, jadi gue akalin ambil banyakan putih telur biar kenyangnya tahan lama sama beberapa biskuit. Yap, setelah selesai breakfast, kita bakal lanjut ke destinasi kita selanjutnya. Kalau bagi kalian yang belum nonton sebelumnya, jangan lupa nonton ya guys. And thank you banget for watching and see you next video. Bye-bye.